Oh ini bosnya. Nah sini shield charge. Skill panci. Bam! Video kali ini gue main game Disney Mirror Force. Game itu belum rilis di Play Store Indonesia guys, sayang banget. Tapi kalian bisa download ya, linknya ada di deskripsi. Gue tuh salah satu penggemar film-film Disney, animasi Disney, karena ceritanya emang bagus gitu lah, terutama untuk musik-musiknya juga sih. Mungkin ada Mickey, kayaknya kita skip aja kali ya. Disney Mirrorverse. Oke, ini ada Rapunzel dari film Tangled kalau nggak salah. I'm here to lend a pen, Mickey. Lucu banget ini karakternya si Rapunzel ini. Oke, dari grafik ini bagus banget cuy. Iya, ini gamenya otomatis menyerang. Pakai panci guys. Rapunzel emang jiji ya. Oke, untuk gameplay ini mirip banget sama gameplaynya Elf Chronicles gitu ya, jadi otomatis gitu. Nah ini juga kita bisa tap musuh untuk nargetin siapa yang mau diserang coy. Tinggal diklik aja monsternya. Oh my god. Iya. Yeah. Diikat pakai rambutnya itu panci. Terus terbang pancinya ya. Nice. Iya gue baru sadar tuh ternyata diikat sama rambutnya ya. Ini cewek punya rambut panjang sekali. Sampai diikat di badannya itu. Cuman ini karakternya kita gak bisa ini. Gak bisa dikontrol, gak bisa digerakin. Apa bisa gitu? Ajar, ya ampun. Kasian banget ini cewek sendiri doang . Sometimes it's best to evade an enemy. Oke. Oke, akhirnya ini ada tutorial, kita bisa gerakin karakternya ternyata. Kita ajarin dulu. Oke, bagus. Masih ultimate lagi. Kestun ya kalau gue pakai skill panci ya. Oke, ini sendirian aja. Kasihan si Rapunzelnya ini enggak ditemenin sama karakter apa gitu, bro. Oke, awas menghindar. Oke, targetin yang dekatnya dulu. Alright, Rapunzel, I scare up some more help for you. Oke, kita dikirimin bantuan di sini backup. Oh, Sule. Ini dari Monster Inc ya. Oke, itu skillnya. Kok kenapa ngingetin gua sama Thanos ya? Si Sule ini. Ush. Mantul . Kalau dari sound effect dan juga grafiknya ini udah bagus sih game-nya. Cuman untuk voice-nya ini masih belum ada ya. Mungkin karena emang masih tahap tes gitu kali ya. Gue gak tau sih ini game tuh rilisnya di negara apa. Mungkin Kanada kali guys. Oke, ini udah bossnya. Kalau dari grafik sepertinya nih game tuh pakai Unreal Engine coy. Oke, ultimate dulu. Oke, si Rapunzel tadi ambil ultimate-nya secara otomatis. Ayo, ayo, ayo. Ajar, ajar, ajar. Ini bisa di-pause. Oke, bisa di-pause. Oke, good counter. Bam. Dikit lagi. Oh, kita ini ternyata. Jadi kalau misalnya kalian gerakin ini ya, dua-duanya ikut bergerak itu, guys. Oke, victory. Jadi itu dia prolognya, guys. Nah, ini waktunya gacha. Grab and throw the crystal. Throw-nya ke mana? Oh. Oke, dapat karakter apakah kita? Oke, ini dapat Billy. Billy. Unlock ya. Oke, confirm. Terrific. Now let's power up. Kita upgrade dulu karakternya. Oh, kita lihat nanti habis ini kita lihat karakter-karakter yang ada ya, guys. Level up, level 2. Balik lagi. Nah ini dia nih, ada Jack Sparrow, ada Malfision, ada Merida, ada dari Toy Story juga, ada Sule juga tadi tuh. Oh ada ini ya, ada Mufasa, bukan Mufasa, ini ada Scar ya dari, ya ini dari Lion King cuy. Sayang gue gak bisa scroll ke bawah tadi, ini harus ngikutin tutorialnya dulu. Tutorial, oke lanjut lagi storynya. Ekwan. Asyik, Belnya penyihir ternyata. Here we go. Nih kalau misalnya gue ini, dua-duanya menghindar tuh, dua-duanya bergerak ya. Jadi sekali tekan atau sekali tap di layar itu semua karakternya ikut bergerak juga. Oke, ini skillnya si Bill. Oh dia Rose, oh dia tukang heal. Oke siap-siap, bagus juga tuh. Awalnya dikasih healer guys, mantap lah.
Ini kayaknya ada di Agrawah ya. Di apa, di filmnya Aladdin, guys. Pindah dulu ya Rapunzel tadi. Skill panci. Bam. Woo, nice uppercut. Bagus Rapunzel. Mantul. Ah, ini sistem battle-nya itu sistem ini kalau kalian perhatikan ya, ini pancinya kan butuh 2 energi gitu ya. Nah, energi kalian tuh ada di bawah sini nih, guys. Kalau si Bell ini tuh butuh 3 energi untuk aktifin skillnya. Kita kasih skill pancinya dulu. Uppercut. Uppercut lagi. Bam. Oke, bagus sekali. Gue suka sama pakainya si ini, Rapunzel. Si ini filmnya Tangled dari ini filmnya Rapunzel juga wajib kalian nonton nih, guys, yang suka animasi-animasi Disney gitu ya. Soalnya lucu, guys. Filmnya tuh lucu. Yang gue suka dari film-film Disney itu juga biasanya itu musiknya. Musiknya yang benar-benar sesuai tema banget dan mudah banget diingat ya. Oke, kita lanjut lagi dengan dua karakter cewek ini. Rapunzel jadi tokoh utama di game ini ya. Oke, gue bakal simpan dulu energinya ya buat persiapan nanti. Kali aja gue butuh heal ya kan. Kita mentokin. Oke, lanjut lagi. Awas. Oke. Attack. Oke, kasih double panci nih, bisa nih. Uppercut. Oke, udah kelar. Oh, lanjut lagi. Apakah ini udah boss? Men. Oke, lawan Piggy kita kali ini. Armor Piggy. 100%. Sabar aja dulu. Menghindar dulu Rapunzel. Oke, serang lagi. Oh, kayaknya gua habisin dulu archernya deh. Merepotkan archernya nih. Archernya cepat mati pula ya kan. Oke, kita heal dulu Rapunzelnya. Kasian, udah keluar darahnya itu. Heal. Oke, ini healnya regen loh, coy. Healnya regen. Kasih uppercut. Panci uppercut. Bam. Ini lagi, kasih lagi uppercut nih. Asik sekali. Gila gak tuh? Cuman sayangnya sih gak ada ini, gak ada voice-nya sih. Kalau voice-nya original dari karakter Disney-nya langsung, keren banget pasti. Kita lanjut lagi deh. Gue tadi pengen cek hero-heronya dulu, guys. Karakter-karakter yang ada ya kan. Simba ada gak ya kira-kira di sini ya? Atau Aladdin kayaknya ada deh. Oke, ini ada power. Gua pilih innate strength. Oke, itu buff attack yo. Lanjut guys, ini kamera nggak bisa di rotate by the way. Oh, ini bosnya. Gua kira tadi. Oke, itu bosnya kayaknya Bell gitu ya. Kayak Shadow Bell gitu. Uppercut. Rapunzel malah tek di belakang, kocak. Ayo. Waduh, gawat nih, sakit banget coy. Aduh, mana ada backupnya lagi nih. Oh my gosh, minggir dulu. Oh, ada yang mana, kita habisin dulu archernya. Merepotkan sekali archernya. Habis itu gue tunggu 3 energi untuk nge-heal si Rapunzel. Oke, it's time baby. Heal. Regen heal mameng. Habisin dulu anak buahnya. Oh, minggir Rapunzel. Oke, attack lagi. Bell ini malah ikut, nah oke. Kasih uppercut. Pain uppercut. Aduh gawat nih, Rapunzel mau mati nih guys. Ajar terus. Ngeluarin ultimate kayaknya. Ngisil juga dia. Oh iya, ini kayak shadownya Bell gitu ya. Kayak Bell tapi yang versi jahat gitu ya. Nerornya banyak banget. You got Sule. Oke, dapat karakter baru, Sule. Kayak Thanos ya. Yang kita nama Thanos itu, Sule itu. Kita coba cek dulu kali ya kristalnya. Oke, ini Guardian ya. Nah, ini dia, ada Jack Sparrow, Maleficent, terus ada Merida, baru sedikit ada Buzz Lightyear, ada Oogie Boogie ungu. Gua enggak tahu ini karakter dari mana. Oogie Boogie-nya. Ini ada Genie, terus ada Scar. Jadi baru itu doang karakter-karakternya. Kita coba level up dulu. Rapunzel-nya gua level upin dulu ya.
jangan-jangan itu, ini dulu nih, baru level 1 soalnya si Sule ini. Kita naikin dulu bang, are. Oke bang, naikin level lagi ya bang. Level 3 enggak lo? Oke, naikin lagi levelnya. Rapunzel. Sekarang kita coba ke settings deh, gue kayaknya belum cek settingsnya tadi. Home dulu, abis itu kita ke sini, kita ke settings, dan support. Oke, ini nggak ada game set. Oke, ini nggak ada settingan grafik guys di sini. Karena di sini tuh nggak ada settingan grafik, jadi untuk grafiknya sendiri sepertinya ngikutin sama chipset yang kalian pakai ya. Dan ini gamenya juga pakai sistem stamina gitu, tuh ada staminanya di atas. Jadi sepertinya ada batasan harian untuk bisa masuk ke konten tertentu ya. Oke, kita lanjutin lagi aja story-nya di act pertama ini. Quest 2. Quest 1-nya udah kelar ya. Nah, sekarang member baru datang nih, si Sule, Sule. Kayaknya ini tempatnya di Agrabah lagi nih mungkin nih. Tempatnya si Aladdin. Oh, dia pakai shield mamang. Keren ya. Oke, maju. Armor defense langsung dikasih buff, mantul. Kasih skill dulu nih. Great counter. Kok bisa nge-counter? Hajar, hajar, hajar. Hajar, hajar, hajar. Oh, gue bisa kendaliin ini juga ternyata. Satu-satu bisa dikendaliin guys. Kalian tinggal klik karakter apa, habis itu diposisikan ya. Oh, hajar dulu nih. Oke, langsung kasih skillnya. Mantap, sakit nggak tuh? Kasih pen uppercut. Mantap. Oke, lanjut mending. Nah, ini dia bosnya nih. Ayo bel di belakang aja ya, kamu bel ya. Oke, kita incar pemanahnya dulu nih guys. Kita incar archernya dulu. Merepotkan yang archernya ini. Hajar ini dulu. Sule, Sule, hajar itu dulu. Oke, bagus, bagus, bagus. Energinya disimpan aja dulu. Hajar itu. Aduh, 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 aduh. Kita ke belakang aja kau. Kasih pen uppercut. Oh, bisa jarak jauh juga ini ya. Iya, soalnya rambutnya panjang dia. Bam. Kasih nih shield charge. Tir. Oke. Tebel banget. Kok tebel dia? Udah mental kayak gitu tapi ngurang 2% doang tadi persen. Oke, boy. Rapunzel attack. Nice Rapunzel. Nice Rapunzel. Maju terus, hajar. Nah, kasih lagi nih. Tuh dikit banget aksinya doang yang GG tapi nggak sakit. Ayolah, ayolah, ayolah attack. Dikit lagi. Kasih pen uppercut. Rapunzel beraksi. Cukder. Oke, okay, nice finishing, bro. Keren ya. Oh, mamang. Cuman sayangnya karakternya masih belum lengkap juga sih ya. Cuman beberapa dari karakter-karakter Disney yang ada di sini. Tapi kemungkinan untuk karakter selanjutnya pasti dibuat untuk updatean pastinya. Oke guys, jadi seperti inilah gameplay dari Disney Mirror Force-nya. Kalau kalian suka dengan gamenya, link download ada di deskripsi. Dan sampai jumpa lagi di video gua selanjutnya. Bye-bye.